Bola mau keluar. Supaya rame berani. Kami dari Hari Habisan Orangku meminta maaf kepada prajurit Korim 0304 Agam dan Polres Bukit Tinggi menetapkan dua orang anggota klub motor Harley Davidson Owner Group yang mengeroyok dua prajurit TNI berpangkat Serda di Bukit Tinggi, Sumatera Barat sebagai tersangka. Kedua tersangka saat ini ditahan oleh pihak kepolisian. Korban dua prajurit TNI sudah melaporkan peristiwa pengeroyokan tersebut ke pihak kepolisian. Saat ini, menurutnya baru dua orang yang terbukti melakukan tindak pidana. Kedua tersangka saat ini sudah ditahan oleh pihak kepolisian. Keduanya dikenakan pasal 170 KUHP terkait pengeroyokan. Sebelumnya, video yang menunjukkan dua prajurit TNI jadi korban pengeroyokan rombongan klub Harley Davidson viral di medsos. Dalam video tersebut terlihat pengeroyokan terjadi di sebuah halaman ruko. Disebutkan penganiayaan terhadap dua prajurit TNI berpangkat Serda itu terjadi pada Jumat 30 Oktober 2020 sekitar pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saat itu, kedua prajurit TNI tengah melintas di Jalan Hamka, Gubuk Panjang Bukit Tinggi. Kedua prajurit TNI yang berkoncing tersebut menepikan kendaraan mereka saat konvoi mobil melintas. Ternyata ada rombongan konvoi yang tertinggal dan mengendarai motor secara arogan hingga membuat sepeda motor dua prajurit TNI keluar bahu jalan. Singkat cerita, terjadi cekcok mulut saat prajurit TNI menyetop dan menanyakan maksud konvoi mobil itu memotong jalannya. Akhirnya terjadi pemukulan terhadap kedua prajurit TNI yang berdinas di Kodim 0304 Agam. Dalam video yang beredar, tampak sejumlah orang berjaket kulit dan celana jeans melakukan pengeroyokan terhadap prajurit TNI yang berpakaian bebas. Polisi yang ada di lokasi setempat melarai. Namun oknum prajurit mobil tetap melakukan penyerangan terhadap prajurit TNI yang sudah dalam posisi tertidur meringkuk. Bola mau keluar! Kami dari Hari Habisan Orangku meminta maaf kepada prajurit Korim